Selamat sore bediler, kali ini saya mau tes kemampuan senapan angin PCP Marauder Pulsar. Kali ini saya menyediakan target satu buah genting sama keramik. Saya sengaja ini keramik simpan 3 buah. Saya mau uji tes kemampuan powernya, sekaligus tes akurasinya juga sih, karena ini bisa dibilang lebih tipis, kurang lebih di jarak 40 meter. Kali ini saya mau menembak di jarak 40 meter, senapan sudah tersedia di sana. Ayo langsung kita ke tempat nembak saya ya. Oke, kita langsung aja mulai tembakan yang pertama. Saya di sana menyediakan kamera, kebetulan ada kawan saya yang pegang kamera di sana ya. Nah, itu dia orangnya yang pegang kamera. Oke, langsung aja kita coba mulai tembak keramik yang triple itu ya. Bukan double lagi, saya coba tembak. Oke. Mantap sekali nih powernya ya. Akurasinya juga bagus sebetulnya, karena itu keramiknya tipis, nggak lebar kayak genting ya. Nah, itu dia. Nah, itu ya. Hasilnya memang benar-benar mantap lah untuk powernya. Nah, itu udah 3 kali tembakan, hancur semua. Karena saya memakai mimis yang lokal aja, Jawara Gear 12. Sekarang kita coba tembak genting yang tadi ya, yang satu itu. Itu genting utuh ya. Langsung aja kita coba. Mungkin mimisnya agak kurang ganas ya, karena ini mimisnya mimis lokal. Nah, itu hanya sobek sedikit aja. Tapi lumayan lah kalau untuk tembak-tembak buruan, memang ini pecah juga. Mantap ya, itu dia hasilnya. Nah, ini dengan senapan angin PCP Marauder Pulsar seperti ini jenisnya ya. Nah, ini dia jenisnya. Untuk spesifikasi, laras baja panjang 55 cm, OD 13, alur 12. Ini memakai pelindung atau serobong dural OD 19 mili. Dilengkapi juga untuk stabilizer cincin supaya tahan getaran. Akurasinya memang benar-benar stabil, karena memang tadi udah benar-benar uji powernya mantap. Untuk mekanisme chamber box ini, mekanismenya Marauder. Bisa juga dipasang magazin isi 14 peluru. Untuk kokangan, seperti biasa kokangan sidleper ya, sangat ringan. Kalau untuk finishing cukup halus untuk powernya ya. Nah, wih mantap. Ini sengaja memakai mounting tambahan, karena ini senapannya bisa dibilang semi bulpuk. Jadi ini senapan sangat ringan untuk dibawa berburu, jadi sangat simpel, pendek, dibawa belusukan pun sangat nyaman. Tabung yang saya pakai ini memakai tabung dural OD 32 mili. Safety di 2800 PSI, maksimal 3000 PSI disarankan, tidak untuk lebih. Ini juga saya pasang manometer di depan ujung tabung supaya Anda bisa melihat atau mengintai saat mengisi, saat memakai, biar nggak ada kapasitas berlebihan ya. Juga di ujung laras, tak lupa juga ini tinggal dibuka aja penutup ininya. Ini bisa dipasang peredam di ujung laras ya, seperti biasa. Oke, kita lanjut untuk pengisian. Pengisian sudah memakai pengisian mikro coupler. Coupler mikro ya. Jadi ini couplernya coupler mini. Jadi kalau misalnya Anda pengisian pakai pompa, gak usah ribet lagi, tinggal langsung pasang. Lebih nyaman pengisian. Untuk cancel kokang udah kita lengkapi, karena untuk mekanisme senapan yang bisa pakai magazine, ini diwajibkan untuk
untuk ada cancel kokangnya supaya untuk merilis sebuah tembakan. Senapan pulsar ini juga dilengkapi untuk safety lock trigger. Jadi kalau misalnya kita lagi berburu, buruan kita terbang, untuk sementara kita bisa safety-kan dulu untuk pemicunya di sini. Kalau misalnya kita dorong ke arah kiri, otomatis pemicu ini terkunci. Kalau misalnya kita dorong ke kanan, otomatis pemicu ini berfungsi. Oke, penjelasannya seperti itu. Untuk popor, memakai popor kayu mangga hutan. Ini sudah ada motifnya. Mungkin ini bisa dibilang juga limited edition ya, untuk motif alami pohon mangga hutan seperti ini. Mungkin ini udah cukup tua ya untuk popornya ini, jadi kuat. Untuk pegangan sudah memakai grip ergo, jadi sangat nggak licin, jadi enak, nyaman untuk dipegang ya. Bagi Anda yang berminat dengan senapan ini, langsung aja hubungi via WhatsApp atau telepon yang tertera di layar video ini. Supaya pas respon, jangan lupa like and subscribe-nya supaya terus dapat info tentang senapan angin PCP. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, itu pembuktian tadi kemampuan senapan ini, itu tanpa ada rekayasa. Langsung aja hubungi dan secepatnya miliki, ini stok terbatas karena bisa dibilang best seller ya. Mungkin cukup sekian dari saya, salam dan sair gan.